لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan limpahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama di madrasah yang sama-sama kita cintai ini. Dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan suatu aktivitas sehari belajar di luar kelas. Ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita dapat mendapatkan beberapa hikmat. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk lebih mengefisienkan waktu, baik kegiatan ini sehari belajar di luar kelas dengan resmi kami buka dengan mengajak Bapak Ibu dan Anda sekalian bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Thank you.
Daniel, escúchame, ¿eh? Daniel, se coma, rama, ala. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Sekolah Ramah Anak. Deklarasi Madrasah Sanawiyah Yayasan Parama Tutanlu. Kami para pendidik. Tenaga kependidikan. Orang tua. Peserta didik berikrar satu menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan dengan pelayanan prima, aman dan nyaman. Dua, melaksanakan pembelajaran dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Tiga, menjamin kesehatan dan menghargai kesetaraan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Empat, menjadi sahabat dalam kebersamaan Mombi 7 November 2019
siswa MTs Yayasan Prana Tutanglu untuk menutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.